Assalamualaikum, selamat datang ke channel Salwani WJR. Okay, hari ini saya nak buat satu tutorial berkenaan dengan Google Meet. Aha, apa tu? Okay, dia macam ni ya. Kalau kita masuk Google Meet menggunakan email kita, mestilah kita yang jadi host kan? Kita yang boleh kontrol Google Meet itu. Kita nak masukkan orang, kita nak admit people, kita nak on off message kan. Tahu tak, kita sebenarnya dalam Google Meet kita boleh menambah host kepada Google Meet yang kita guna email kita. Jadi maksudnya kita nak orang lain menjadi control host juga. Tak adalah kita saja yang nak handle Google Meet tu. Biasanya kalau macam ini, contohlah dekat sekolah kan, kita buat mesyuarat kan. Kita buat mesyuarat ke, mesyuarat PBG ke, ataupun apa-apa majlis yang perlukan ramai people, orang yang diperlukan untuk kontrol kita punya Google Meet. Macam mana kita nak tambah kontrol host itu? Okay, jom kita tengok tutorial ini. Sekarang saya dah ada dekat Google Meet saya. Okay, dekat sini saya dah buat link. Dan dekat bawah ni, okay, kita boleh tengok ya. Dekat bawah ni, ini ada butang host control. Jadi saya lah sebagai host control dekat sini. Okay, saya boleh sebagai host, kita boleh share screen, kita boleh on off. Okay, kita boleh tutup, kita boleh buka message, kita boleh admit, kita boleh apa lagi, people ni, kita boleh mute semua pelajar, kita boleh, okay, ini kita punya, dekat sini pun ada tulis, okay, Salwani ni sebagai meeting host, memang control host lah. Okay, jadi sekarang saya nak masukkan seorang lagi ke dalam Google Meet ini. Okay, yang saya masukkan yang bukan sebagai control host. Okay. Okay, ask to join. Okay, dekat sini. Okay, add me. Okay, ini luar, ini email EDD eh. Okay, EDD. Kita panggil dia EDD lah. Okay, dekat EDD sini, okay, EDD ni dia masuk sebagai penonton, pengguna biasa. Okay, okay, kalau tengok dekat sini, tidak ada butang control host. Okay, dia beza lah. Okay, tengok sekejap. Okay. Okay, yang ini, okay, tengok perbezaannya. Okay, yang ini saya control host. Dia ada butang control host kat sini, host control. Okay, ni ada host control. Okay, yang dekat sini tidak ada butang host control. Jadi EDD ini bukan host control. Jadi sekarang saya nak jadikan EDD itu sebagai pembantu saya. Pembantu saya. Saya nak dia sebagai pembantu host control saya. Okay, nak buat macam mana? Okay, kita pergi kita punya Google Meet kita. Okay, kita tekan dekat show everyone. Okay, show everyone ini. Okay, kita boleh tengok dekat sini.
yang EDD ini tidak ada perkataan meeting host. Okey, nama saya adalah meeting host. Okey. EDD tidak ada meeting host. Jadi macam mana kita nak jadikan dia meeting host juga? Okey. Pergi dekat tiga titik ini. Okey, tekan tiga titik ini. Okey, dia ada pin to sin, remove dan add as co-host. Dekat sinilah kita tekan add as co-host ini. Kita tekan. Okey, EDD ini sudah menjadi meeting host kepada Google Meet yang saya buat. Bila saya buka dekat EDD, saya buka dekat EDD. Okey. Nampak dekat bawah ini sudah ada butang host control. Jadi EDD ini boleh boleh menjadi host. Dia boleh juga record. Okey, dia dah sudah ada semua ikon yang sama dengan host control. Okey, dekat nama sini pun dia dah menjadi meeting host. Itulah dia macam mana kita nak jadikan orang lain sebagai meeting host. Okey, EDD ni saya gunakan email EDD pula. Okey. Kalau kita nak jadikan orang lain pula sebagai control host pembantu kita juga. Saya masukkan satu lagi email. Email Gmail ya. Saya masuk email Gmail sebagai penonton biasalah. Okey. Ini kita dah masuk. Saya pergi dekat EDD. Okey. Tekan dekat gambar ini. Ini seluar ni bukan sebagai control host. Tidak ada perkataan meeting host dekat sini. Okey. So kita tekan titik tiga ini. Kita sebagai kita tekan sebagai add as co-host. Jadi sudah tiga-tiga dah jadi host control. Okey. Okey, sekarang macam mana kita nak keluarkan kita punya pembantu ini? Kita nak tak nak dia jadi pembantu kita lah. Okey. Kita pergi dekat nama ni. Okey, kita tekan juga tiga titik ni. Dekat bawah ni kita boleh remove as co-host. Dia dah bertukar, dah hilang perkataan meeting host. Okey, yang ini pun sama, kita remove. Dah tidak ada. Jadi saya sebagai meeting host seorang-seorang. Okey. Control host ni, co-host ini kita boleh tambah sehingga 25 orang. Sekadar yang saya tahulah. Okey. Itu dia kita punya tutorial berkenaan menambah meeting host ataupun menambah co-host ataupun menambah pembantu control host kepada Google Meet yang kita buat link. Kita yang sebagai ketua, jadi kita nak tambah pembantu kita. Macam inilah cara dia. Tak perlu kita nak bagi email kita dekat orang lain untuk awak buka email saya lah. Jadi control kan. Tak perlu. Okey. Semoga perkongsian tutorial meeting host ini mendapat manfaat lah kepada penonton atau cikgu-cikgu yang di luar sana.
Itu saja perkongsian saya untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan share komen saya punya channel YouTube Salwani WJR. Bye-bye. Thank you.